Maaf, Mas Alam silakan di luar ini. Udah enggak. Pak, tolong Pak, saya jangan diinterogasi begini, Pak. Saya udah pernah dulu interogasi seperti ini, Pak. Saya merasakan... Anda nggak ada kapok-kapoke ya diinterogasi ya? Saya diinterogasi, Pak. Dari saya ditangkap waktu itu jam 4 subuh, jam 5 subuh. Jam 6 saya masuk ke kantor diinterogasi. 12 jam saya nggak keluar-keluar, Pak. Saya jadi takut merasakan hal-hal seperti ini, Pak. Santai? 12 jam? Iya, Pak. Santai aja? Saya nggak santai, Pak. Cuman... Santai aja, ini acara lawak kok. Jangan gitu dong. Kita harus tegas dong, Wen. Anda sudah siap? Saya akan panggilkan anggota saya untuk... Saya mau, Pak. Menanyakan. Ya, data-data tentang Anda. Data tentang Anda. Saya, Pak. Tapi belum kita interogasi. Tolong, Pak. Ini, orangnya. Anda kenal dia? Saya pernah lihat wajahnya, Pak. Saya lupa wajahnya, tapi saya ingat rasanya, Pak. Wah. Apa gue bilang? Aku udah curiga udah lama ya. Dika, please be professional. Silakan duduk kembali. Maaf, aku gak paham. Kalau aku salah bicara, aku minta maaf. Enggak. Enggak apa-apa. Raffi, di antara kita bertiga ada kisah cinta segitiga. Segitiga. Oke, bisa saya mulai, Pak Komandan? Silakan. Di sini sudah ada Raffi Ahmad yang digadang-gadang sebagai Sultan Andara. Dulu Raffi Ahmad pernah tergabung dalam grup musik, yaitu BBB, bukan Banteng Biasa. Bintang dong. Oh, Bintang. Oke, BBB, bukan Bintang Biasa. Yang arti dari nama itu adalah personelnya Bintang, suaranya biasa. Tapi gak apa-apa, dari BBB itu ada satu lagu yang favorit sekali untuk saya, ya. Itu putus nyambung ya. Putus nyambung. Sekarang putus, besoknya berkabung. Kok berkabung? Salah ya? Menyambung. Salah. Hah? Putus nyambung. Sekarang putus, besoknya nyambung. Ke Lampung. Enggak ke Lampung. Kok? Aduh, enggak, ini yang salah bukan saya. Terus apanya? Yang salah karena lagunya enggak terkenal. Wah. Kamu dipegang apa? Enggak dipegang. Tadi aku lihat kamu dipegang-pegang, aku minta putus. Jangan kaget, di sini Kiki emang diperbutin sama gua sama Wendy. Maaf, ini dia, mohon maaf nih. Dia ini diperbutkan karena cantik atau karena itu begini? Saya di sini, biar Raffi tahu ya. Minta maaf. Kiki itu diperbutkan Andika dan Wendy. Yeah. Untung gua doang yang masih sadar. Oke, baik komandan, terima kasih, saya izin kembali.